Elza Sharif kembali bersitegang dalam sidang PK, membela kesaksian Aep dan bantah soal jarak penglihatan 100 meter. Ahli mata menyanggah kesaksian Aep, mengatakan face recognition efektif hanya dalam jarak 10 hingga 15 meter. Kalau jarak 30, 40 atau 50 hanya melihat sosok, tapi tidak bisa mengenali wajahnya. Kalau untuk face recognition hanya jaraknya 15 meter, jika tanya. Kalau 15 meter, hanya melihat sosoknya, tapi tidak bisa mengenali atau melihat wajahnya, i terangnya. Dalam kondisi pencahayaan kurang, identifikasi wajah dari jarak jauh sangat tidak mungkin dilakukan, tegas ahli. Dan kalau lebih malam, karena penerangan kurang, penglihatan lebih sulit lagi, i tegasnya. Sebelumnya, dalam wawancara dengan sejumlah media, Aep menyebut melihat peristiwa pelemparan dan pengejaran dalam jarak sekira 100 meter pada malam hari. Elza menyangkal Aep melihat pengejaran dari 100 meter, namun menegaskan jarak hanya sekitar 10 meter. Pakar hukum Azmi Syahputra mempertanyakan keakuratan jarak, apalagi setelah Elza membicarakan waktu tempuh 3 menit. Dalam pembelaan, Elza berdalih soal jarak untuk pengejaran, namun tetap disanggah oleh Azmi dan ahli mata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.